Ini kita pun baru ambil, cuma dapat pun 5 ekor juga. Oh, langka. Iya, ya? Langka. Berapa nih kok harganya sekarang? Ini 20-an. 21, 22. Gila. Iya. Karena langkanya itu ya? Langkanya dan warnanya itu cakep banget. Sangat-sangat cakep. Oke, masih di DB Predator, The Premium and Exotic Fish Gallery, Medan, bersama Koko Dion. Ya, kita udah bahas macam-macam ikan sebelumnya. Sekarang ada yang unik lagi, selalu ada yang unik dari DB Predator. Ya. Apa lagi nih? Jenis Trenny Cicla. Apa tuh? Trenny Cicla itu jenis yang paling baru, huh? Yang masuk ke Indonesia. Ini? Ya. Loh. Jadi biasanya itu kan jenis, ada yang sering masuk jenis Atabapo, Jebrina, Marmorata, segala macam. Nah, ini di Brazil juga ini sangat langka. Ya, pertama juga di Indonesia Rosemary. Rosemary warna. Rosemary. Dia warnanya kehijauan. Ya, berbintik-bintik. Apa namanya kok, sorry? Rosemary. Enggak nama ikannya? Iya, Rosemary. Cina apa tadi? Trenny Cicla jenisnya. Chinese Trenny Cicla. Trenny Cicla. Iya. Susah banget namanya. Iya. Ntar lu mesti WhatsAppin gua nih namanya. Iya, boleh. Ya, keistimewaan dia apa nih? Keistimewaannya di warnanya ya, sama kelangkaan dia. Ini udah dewasa belum ini? Belum. Ini belum. Masih anakan, ini sekitar 20-25 cm ya. 20-25 cm? Ya. Nah, ini waktu diambil di batch yang kedua. Ini pertama kita ada ambil di batch yang pertama, cuma dapat 5 ekor, ini kita pun baru ambil, cuma dapat pun 5 ekor juga. Oh, langka. Iya, ya? Iya, langka. Berapa nih kok harganya sekarang? Ini 20-an. 21, 22. Gila. Iya. Awal masuk aja pertama kita lebih mahal lagi. Tapi tangkapan alam bukan ternak. Tangkapan alam. Dari daerah? Brazil. Oh, ini Brazil. Brazil. Juga. Gila, 20 jutaan ya. Kayak begini. Iya. Karena langkanya itu. Langkanya ya? Dan warnanya itu cakep banget. Sangat-sangat cakep. Kalau kita dan ikan ini waktu kita googling, dia enggak gitu banyak nampak. Hanya beberapa gambar. Oh. Nah, di luar pun juga sedang hebohnya ikan ini. Oh gitu? Iya. Gila ya. Tampilannya kelihatannya biasa ya. Iya. Tapi harganya gila ya. Iya. Beda sama peacock bass fugo ya? Iya, beda. Lebih langka mana kok? Masing-masing ya. Karena kan dia sebetulnya jenisnya ini hampir sama juga jenis juga cichlid ya, tapi cichlid. Tapi dia mereka berbeda jenisnya ini, tapi di negara asal yang sama tapi sungai yang berbeda. Oh, sungainya berbeda. Betul. Ini ada stok berapa ekor begini? Ini 5 stok. Ini 2. Iya, ini 2. Yang di ini apa? Ini apa? Yang ini apa 3? Ini ada sama, ini sama. Gede nih. Iya. Kalau yang dia makin gede dia makin hijau. Makin gede makin hijau. Betul. Cuman betul. Dia ngumpet nih pemalu ya. Dia nih. Karena baru sampai. Oh, okay. Iya. Mana lagi tempat lain kita lihat? Ini iya. Gede ini tuh, lihat tuh, ekornya udah kelihatan tuh. Ada ya, di sini 3 yang di situ, dan dia nggak bisa kalau bukan yang pairing dia nggak bisa dicampur. Oh. Makanya saya pisah-pisah satu sama ini. Ini gede kok. Iya. Ini harga berapa kalau udah gede ini? Kalau kita ambil range-nya apa sama ya? Terus cerita paling pun cuma 25 up aja. 25 ya? Iya, 25 up. Ini rada ngebayang. Iya, ngebayang. Ini satu. Ini di bawah 2. Ada lagi? Ada. Ini lebih gede lagi ya? Hampir sama sih. Berapa senti ini? Itu sama sih, 25 up, 28, 25, 28. 25, 28 ya? Betul. Gila, jadi ikan kayak begini 20 jutaan? Iya, 20 jutaan. Makin gede, makin itu dia? Makin cakep, hijaunya, kuningnya di bawah, warnanya merah, ya. Dia gradiasi 3 warna dan bintik-bintik merah. Oh. Betul. Jadi lu memang DB Predator ini spesialis predator yang rare? Rare. Yang khusus yang sengaja mendatangkan yang rare. Rare ya. Kalau iya. Misalnya yang biasa iya. Mah banyak, toko lain banyak ya? Iya, iya. Kita nah ini ikannya pemalu ya? Karena di awal. Karena di awal pertama, karena dia kan dari alam itu pertama kali dia masih belum bisa berinteraksi dengan apa kita. Tapi kalau dia sudah lama bisa. Nah seperti jenis yang saya ada sekarang itu Jebrina, itu dia sudah bisa. Jebrina ikan apa lagi tuh? Sama. Oh, satu sama. Keluarga tapi lain nama. Oh mana ya, ikannya? Ya ini. Si
Jebrina. Nah, jadi ini jenisnya sama, cuma bedanya dia dari Kolombia. Oh, oke. Okay. Ini warna merah dia? Ya, dia ada hijaunya, cuma nggak gitu terlalu nampak, tapi dia merah ke orange. Kalau ini harga berapa ini? Kalau ini di 30 cm kurang lebih 8,5 sampai 9,5 juta. Oh, ini lebih murah? Iya, lebih murah. Nah, dia udah nanti aktifnya kayak gini tuh. Betul, betul, betul. Cuman warna memang cantikan itu ya. Iya. Kalau ini pasti nggak terlalu langka kan? Awalnya pertama kali iya. Setelah mungkin ya setelah banyak kita ini yang masuk ya mungkin juga mungkin termasuk dulunya sih sebenarnya langka. Dulunya langka. Dulunya ya? Langka. Cuman karena dibudidaya iya, kali ya. Banyak gitu kan. Dia masih alam sih. Masih alam. Masih alam. Di mana kita lihat yang tadi? Wah. Yes, lagi ya. Yang oh, enggak yang ini nih. Oh, tuh kalau ya. Ini lebih cantik dia punya warna kayak barka. Ya, ada kehijauannya. Ada mutiaranya. Ya, ya di badan tuh banyak mutiaranya tuh. Betul. Dia ada titik-titik merahnya. Oh, sorry enggak dapat. Nah, itu. Ya, tuh. Dia makin dia settle, dia makin apa? Dia makin merah. Mm-mm. Makin merah. Dia metuk apanya totalnya. Heeh. Mantep ya. Oke, ada yang mau ditambah lagi? Enggak, itu aja. Kita lanjut ke vlog lainnya. Bye bye. Oke. Okay.